Halo semuanya, kembali lagi di channel Unboxing by Chelo. Dan di video kali ini Chelo sudah mempunyai dua ciki yang kuning-kuning. Ada Mr. Cheese dan yang satunya lagi Jackpot. Kira-kira siapa pemenangnya? Apakah mereka berdua banyak hadiah ataukah kebalikannya? Sedikit hadiahnya, mari kita buka, mari kibuk. Selagi kita nonton videonya nih ya, untuk yang belum nonton, untuk yang belum subscribe, buruan langsung klik tombol subscribe di bawah video ya. Kemudian di sebelahnya ada gambar lonceng, klik juga loncengnya. Celo rapikan dulu. Tara, ini dia 10 dan 10, jadinya 20. Mr. Cheese sama Jackpot, kalian tim yang mana nih? Sama-sama kuning, pilih Mr. Cheese atau Jackpot. Kalau Celo pilih bebek, wek-wek-wek di ujung sebelah atas, sebelah kiri. Nah, Celo udah nyiapin ini piring. Oke. Yang pertama Celo unboxing adalah Mr. Cheese ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hadiahnya mantul. Yang pertama kosong. Oh, cikinya itu bumbunya tebel banget. Enak, lumayan rasa keju. Dua-duanya ini rasa keju dan bentuknya sama. Mungkin mereka bersahabat ya dari lahir. Ini ada tulisan berhadiah langsung jika beruntung. Jika beruntung ya, berarti gak semuanya berhadiah. Oke, kita berdoa aja ikhtiar biar mereka semua ini banyak hadiahnya. Biar yang unboxing happy dan yang nonton juga happy. Ayo bagi pengalaman kalian beli snack Mr. Cheese sama Jackpot dapat berapa, kasih tahu Celo, tulis di kolom komentar. Yang kedua masih kosong, gak apa-apa, masih banyak ya, gak boleh putus asa. Kosong juga dibawa asik aja, enjoy aja. Yang ketiga ternyata juga kosong, isinya lumayan banyak ya. BTW ini harganya seribuan semua, Jackpot 1000, Cheese juga 1000. Lanjut, ini kembung-kembung. Sebenarnya Mr. Cheese itu berat-berat ketika dikocok ya, tapi pas dituangin hadiahnya kosong. Lanjut, masih di Mr. Cheese, belum nemu hadiahnya. Coba yang ini dibuka, kosong lagi. Banyakan kosong ya, kalau ada tulisannya jika beruntung. Ini enggak ada hadiah mainannya, cuma uang aja. Coba kita lihat lagi, yang ini juga kosong. Sedih ya, udah buka 6 dan masih kosong aja. Coba yang ini, sebenarnya mereka berat, cuma karena cikinya bumbunya banyak ya, jadi berat semua kayak ada hadiahnya, ternyata zong. Mr. Cheese sisa 3. Mari kita lihat. Mari kita buka. Tuh, masih nggak ada sepertinya. Dan memang benar sih nggak ada. Oke, masih lanjut ya. Mr. Cheese masih 2. Coba Celo pilih. Ini berat-berat, beneran ini berat-berat semua, tapi kenapa hadiahnya nggak ada? Nih, Celo buka lagi. Yang ke-9 juga masih kosong. Waduh, kosong terus ya. Nggak asik banget ya kelihatannya. Ini yang terakhir, bismillahirrahmanirrahim, yang terakhir. Wow, yang terakhir ada hadiahnya teman-teman. Hore! Ternyata ya, dari sekian purnama akhirnya di detik-detik terakhir ada hadiahnya nih, ada tulisan 2. Kira-kira ini 2000 atau 20000. Mari kita buka. Dan hadiahnya 2000 rupiah. Uangnya udah
udah lusuh gitu, nggak apa-apa, ini masih laku lumayan daripada kosong ya. Terakhir juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Lanjut, kita lanjut ke apa ini, jackpot. Jackpot yang pertama, bismillah, kosong. Cikinya sama ya, cuma jackpot bumbunya kurang, bukan kurang ya, si Mr. Cheese yang bumbunya tebal banget. Kalau jackpot biasa aja, tapi rasanya sama sih, enak, rasa keju. Yang kedua juga kosong. Capek ya ngomong kosong terus, gak enak juga sama yang nonton kalau ngomong kosong. Ya udahlah ya, kita terus aja. Besok-besok Celo cari ciki lain yang banyak hadiahnya. Yang ini masih kosong. Lanjut. Lumayan berat sih, kayak berasa ada sesuatu yang berat di dalam ya. Ternyata di dalamnya cuma ada ciki. Cuma ada ciki loh teman-teman, gak ada hadiahnya walaupun berat. Ya masih sisa 6 dan dari jackpot kita belum panen sepeser pun. Tuh lihat ya, bisa dilihat langsung, masih kosong. Coba yang ini, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin belum bismillah ya tadi ya, Celo hilaf. Ternyata juga masih kosong. Masih ada 4 terakhir. PTW ini Celo beli di online, di Shopee, namanya Ami Snack, AMY spasi snack. Yang di tempatnya enggak ada jackpot sama Mr. Cheese, bisa langsung cek aja di Ami Snack, beli di sana, dijamin ongkos kirimnya murah. Lanjut, ternyata masih kosong. 3 terakhir dari jackpot. Ada yang kempes 1. Buka yang kempes dulu ya. Kita lihat. Dan ternyata yang kempes uangnya enggak ada. Uangnya gak ada guys. Uangnya kemana ya? Mungkin karyawan jackpot itu lupa ngasih uang ke dalam cikinya. Tuh masih kosong. Jackpotnya tinggal 1. Apakah dia berhadiah? Kalau berhadiah berarti sama ya kayak yang Mr. Cheese, hadiahnya di akhir. Ayo bikin deg-degan ya, jackpot ada hadiahnya apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ternyata kosong dari awal sampai akhir. Jackpot tetap kosong. Ya udahlah, enggak apa-apa lah ya. Dapat 2 juta. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.